misalnya dormas kita beli harga 2,5, sopas juga harga 2,5, itu hasil dagingnya lebih banyak sopas seperti itu. Itu setahu saya seperti itu. Jadi penghasil daging terbaik menurut saya sopas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama kami BP Norseno Channel, channelnya peternakan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah memberikan saran kritik yang bersifat membangun. Semoga amal baik dengan semua dibalas oleh Allah SWT. Kali ini kita sedang berada di Kecamatan Klemor, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Kita sedang berburu domba sopas Banyuwangi. Domba sopas ini kita registri domba sopas Banyuwangi 01 dan domba sopas Banyuwangi 02. Nah, gimana keseruannya, gimana bentuk, ciri dan sebagainya tentang domba sopas, mari kita ikuti video ini. Jika ada kekurangan informasi, jika ada kesalahan, ketidakcocokan dan sebagainya, mohon kritik dan sarannya. Ini hanyalah salah satu alternatif informasi, pengetahuan ataupun ilmu ataupun informasi tentang peternakan khususnya domba. Dan kali ini kita spesifik ke domba sopas. Selamat mengikuti. Sik, dulu. Anu, jenis buka gigi ya, Pak. Oh, kalau ini tua, Pak. Buka giginya. Rampas semua. Rampas, Tiga tahun? Lebih. Empat. Iya, lebih. Bisa empat lima ini. Empat lima. Lima lah ya. Lima tahun. Induk. Lima. Apal no du? Sing pertama kita ambil du. Enggak, maksudnya nanti kedepannya juga. Oke. Satu lagi. Iki ditawar berapa, Pak, sing ini, Pak? 8 juta. 8 juta waktu hamil. Waktu bunting ya? Iya. Kalau ini yang berapa 4 juta tadi? 4 juta 100. Betinanya ini, Pak Boni. Cuma belian 2 juta 800. Ini belian 2 juta 800. Punya anak ini ditawar 4 juta. Anaknya tapi? Yang anaknya kan? Itu beranak 3, Pak. Yang 2 sudah saya. Oh, ini anaknya 3. Pak kembar 3 ya? Yang dua cuma laku 2,750. Pak, nek menurut sampean ini apa, Pak? Ini jenis ternak apa? Crossingan tuh, Pak. Crossingan ya. Halo. Woi, kilo apa, Pak, hasilnya? Ini siapa sih? Anu, betina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita lagi mengambil darah yang kita anggap sopas. Sama, Pak, di tali, Pak.
Ini domba kode 02. Kak, gini tuh kak, jual berapa pak ini pak? Ini Rp3.200.000. Umur berapa? Umur 1 tahun setengah. Rp3.200.000. Pas beli umur 1 tahun setengah. Ya beli kayak gini, ya paling segini masih 1 bulan. Oh, baru. Rp3.500.000. Oh, 32. Bunting lah pak ini pak. Jirat namanya. Iya tali. Oke. Eh pak, umurnya pak 1 tahun berapa? Kita lihat jenengan buka ya pak. Ini masih belum kuel. Kuel. Satu pasang. Satu setengah tahun. 18 bulan. Wagito, sing maksud teksel yang gimana pak? Menurut jenengan pak? Kalau menurut saya, kok teksel, sopas sih, sopas. Sopasnya menurut saya ini sopas pak. Oh ini sopas. Ini juga sopas. Ini juga sopas. Menurut jenengan? Oh. Menurut saya. Ya, kalau ini crossing. Crossing. Jadi ciri-cirinya apa pak? Naik sopas pak? Kalau saya menurut saya ini ciri-cirinya dari kepala, telinga ini tipis. Telinga tipis. Berdiri apa ke samping? Iya berdiri pak. Daplang. Daplang ya ke samping ya. Ini ya. Ini telinga kayak gini. Terus tipis. Terus apa lagi pak? Kalau sopa itu menurut saya identik ekor kecil. Ekornya kecil. Ekor kecil nggak begitu panjang. Kecil. Jadi kayak gini ya. Ekornya gini ya. Ini kecil, nggak begitu panjang. Terus. Warna bulu, warna kulit. Warna kulit merah, Pak. Merah. Terus muka total atau enggak? Kalau trotol itu enggak harus, Pak. Enggak harus. Mas pun aja yang trotol seperti itu. Oke, kalau mata kodok yang diomongkan orang-orang kodok itu gimana? Enggak, maksudnya ini jadi ciri sopas apa enggak? Bisa jadi nggih. Ciri sopas itu. Ya, mata tulang matanya menonjol ya. Terus kalau selaput ada selaput di sekitar matanya warna gelap apa itu? Enggak, saya enggak ngerti. Enggak. Anak menurut jenengan enggak termasuk ya? Enggak termasuk. Ya. Ya, pada garis besarnya hampir sama pemahaman teman-teman, tinggal nanti ini kan lagi diambil darahnya, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa tambahan informasi nanti gimana sopasnya. Nah, kayak gini kan kecil itu. Pakannya sampai apa nih? Fermentasi ini. Silase apa fermentasi? Silase ya. Jadi enggak pakai probiotik kayak gitu ya. Rambannya apa, Pak? Itu RCD, ada Kaliandra, ada Indigofera. Saya juga nanam rumput juga, Pak. Oh, di apa? Ini apa? Yewa. Pacong sama odot. Oh, nggih. Sewa tanah. Berapa? Murah itu pak, tanah nggak terproduksi itu, 250 per tahun, tapi nggak lebar. Oh, 250 sih, per tahun, luas berapa? Luas apa ya, paling 25 persegi. 25 persegi. 25 meter persegi, 5 kali 5 kan? 5 meter kali 5 meter? Ya enggak lah. 0 persegi. Oh, 25, 8, 25. Oh, bukan 25 persegi.
bukan 25 kali 25 bonus ya. Harusnya nyari sing lahan-lahan ngono ya lho ya. Lahan sing enggak produktif gitu. Kok nyari lahan produksi 30 juta sak hektar ya. Sing di sopas sing ngendi to, Pak? Garan ya ada sopas ya. Banyak, Pak. Nama sopas itu dari Banyuwangi itu apa dari macam-macam itu, Pak? Setahu saya sih emang itu domboron pun Banyuwangi kayaknya. Setahuan saya. Nek garan banyak juga. Garan ngatakannya kayak gini ya, nyebutnya sopas apa durmas? Setahu saya durmas nyebutnya. Oh, disana. Kalau di garan daerah Jember kayak gitu disebut durmas, ya. Oh, iya iya iya. Ya. Yes. Harganya piye, Pak? Nek jenis-jenis sopas. Harganya sekarang melejit, Pak. Melejit ya. Melejitnya itu karena apa, Pak? Peminatnya. Peminatnya naik, barangnya sedikit. Peminatnya banyak, terus sekarang juga banyak tumbuh ternak baru. Banyak permintaan lah. Ya. Menurut sampean kelebihannya apa sopas, Pak? Dari daging, Pak. Jadi gini. Misalnya dormas kita beli harga 2,5, sopas juga harga 2,5, itu hasil dagingnya lebih banyak sopas, seperti itu. Itu setahu saya seperti itu. Jadi penghasil daging terbaik menurut saya sopas. Iya. Kalau ini peranakannya, anak-anaknya, corone produktif beranaknya bagus mana? Kalau beranaknya sama, Pak, sama ya. Masih ya. Jadi normalnya kan 6 bulan, 1 tahun 2 kali. Iya. Ya. Bisa. Okay. Kayak gini endi, Pak? Sing sampean kayak gini ini. Ini sopas bukan ini yang ini. Sopas, tidak, ini berapa kayak ini? Dulu saya itu beli 2 juta. Ini dulu beli 2 juta. Iya, tapi posisi kurus, Pak. Kurus. Oh, sing sampean ya. Tadi ya. Jelek ya. Tadi ya. Tapi sekarang kalau cari hasil ini, waduh banyak ini. Wah, ini kayak gini jadi berapa tadi yang kurus? 3 juta lah, Pak. 3 juta ya? Itu, Pak. Lebih. Ya. Itu saya dulu malah beli 2 ekor 3.300.000 yang kepala hitam itu. 2 ekor berapa? 3.300.000. 3.300.000 2 ekor. Ya, yang satu itu tok ditawar 38. Sekarang ya. Sekarang ditawar 3.800.000 yang satu. Berapa bulan melihara? Lama, Pak, ini sampai beranak yang ini. Beranak 2 kali di sini tuh. Ada setahun berarti. Ada. Sudah dirawat setahun ya. Ada. Ya, ini peternak. Peternak lebih ke apa? Nyari sopas jenengan ya. Iya. Peternak sopas. Ada supok juga, Pak, ya, kerasing supok. Harganya ya. Harganya malam lumayan mahal juga. Lumayan mahal ya. Oke. Gimana, Pak? Oke, Pak. Jenan anu tadi apal ke tadi tenang yang diambil. Ya. Jangan dijual dulu, Pak. Iya, Pak. Lekis. Es nyoper, es nyilase. Wis enek mentore ini.